Nah, oke okay guys, jadi ketemu lagi bareng Bang Satya nih ya guys. Nah, kalian udah lihat ya tadi Bang Satya udah tayangkan cuplikannya. Ini adalah config map bisa dibilang 36p ya, jadi 360p. Silakan buat teman-teman kalian bisa simak video ini apalagi yang HP-nya kentang ya guys. Oke, okay, kita langsung saja ke tutorialnya ya guys supaya nanti tidak terlalu lama videonya. Nah, jadi yang pertama kalian harus lakukan, silakan kalian download aplikasi perantara untuk memasangnya, yaitu adalah aplikasi ZRCiver. Nah, aplikasinya adalah ini. Oke, bentar, Bang Satya bakalan tunjukkan kursornya supaya nanti lebih gampang, karena di sini Bang Satya menggunakan emulator ya. White. Oke, okay, nah aplikasinya seperti ini. Untuk ZRCiver-nya kalian bisa download di Play Store ya guys. Ini aplikasi yang gratis, kalian bisa download saja langsung di Play Store. Nah, kemudian silakan kalian download untuk config map-nya. Bang Satya udah taruh di deskripsi buat teman-teman yang kepengen nggak ribet ya cari password. Silakan kalian bisa download melalui link receh yang bisa Bang Satya sudah sediakan. Dan buat teman-teman yang pengen menonton videonya dan nanti bakalan ada passwordnya, silakan kalian tonton videonya sampai selesai ya guys. Bang Satya nggak nyembunyiin passwordnya, nanti bakalan muncul. Oke, okay, kita langsung saja. Kalian buka saja untuk ZRCiver-nya, lalu kalian cari di mana tempat kalian download guys. Nah, biasanya maksudnya ke folder download ya guys, ini. Oke, okay. Nah di sini masih berwujud zip, kalian harus mengekstraknya. Di sini ada yang berpassword dan tidak berpassword ya guys. Bang Satya bakalan ekstrak yang tidak berpassword. Kalian tinggal klik saja untuk data dari mapnya, kemudian ekstrak di sini. Oke, okay, setelah itu bakalan muncul seperti ini untuk folder yang sudah terekstraknya. Kemudian kalian buka saja dan ada folder Android ya guys. Folder Android ini kalian tekan lama. Kemudian kalian salin. Oke, kalian masuk ke sini ya guys, ke memori perangkat. Kemudian kalian tinggal pastekan saja di sini. Nah, di kanan bawah ini biasanya nanti bakalan ada logo paste, kalian klik saja. Nah, di sini kalian silakan checklist lakukan ke semua file ya guys. Di sini sudah sangat terlihat banget untuk size dari map originalnya itu adalah 8,72 megabit ya guys. Jadi ini adalah map original 8,72 bit dan kita bakalan ganti menggunakan map yang lebih ringan karena Bang Satya sudah membuat ini ya sekitar 360p. Jadi kalau misalkan kalian lihat video itu HD 720 dan kalian turun ke 360p, kalian bakalan lihat ya kayak apa gitu. Ya seperti gambar yang tadi ya guys. Nah, kalian checklist di sini perbandingannya ya lumayan kekompres banyak ya guys. Oke, kita ganti. Nah, kemudian kita langsung saja buka Mobile Legends-nya. Oke, ini work banget buat teman-teman yang pengen gunain config ini. Kalian bisa gunakan di Android 10, 11 juga bisa. Cuman kalau misalkan Android yang versi 11, kalian bisa cari ya di YouTube banyak banget cara untuk pemasangan di Android 11-nya. Atau nanti Bang Satya bakalan coba carikan ya. Nanti kalau misalkan Bang Satya nemu, nanti Bang Satya taruh di deskripsi Bang Satya untuk cara pemasangan di Android 11, karena maksudnya belum punya HP yang versi Android 11, jadi nggak bisa kasih tutorial. Ini work di Android 10 ke bawah ya, semuanya work, mau HP kentang, HP yang sekarang kalian bisa pakai guys. Oke, okay, kita tunggu. Ini Mobile Legends kayaknya bakalan update lagi. Jadi ini adalah map yang terbaru yang Bang Satya bikin ya. Ini adalah map versi M3. Kalau misalkan di HP kalian belum muncul M3, nanti bakalan ada map yang versi M3. Kalau misalkan kalian pengen yang ada logo M3-nya, kalian bisa gunakan backup dari map ini. Backup map ini adalah map yang M3 atau yang terbaru yang sekarang ya guys. Oke, okay. Nah berhubung di sini Bang Satya membuatnya di versi yang high ya guys. Kenapa? Karena kalau misalkan Bang Satya bikin yang versi smooth itu biasanya banyak ya. Kemarin teman-teman yang bilang juga, Bang coba bikin yang high. Karena apa? Karena nanti untuk
skinnya atau untuk hero-nya efeknya bakalan burik kalau misalkan menggunakan yang versi smooth ya. Nah, di sini tenang saja karena Bang Satya sudah bikin untuk yang bisa digunakan di versi sedang dan versi tinggi. Ini work juga di versi sedang, guys. Jadi kalau misalkan kalian gunakan ini, kalian bisa gunakan di versi sedang juga, di versi high juga bisa. Oke, jadi pilihannya ada dua, bisa di versi sedang, versi high, guys. Oke, nah kemudian kalian bisa gunakan map yang Imperial Century, guys. Oke, map yang HD. Nah, sebelum kalian masuk, nah di sini ya guys, map yang ini yang HD kita konfirmasi. Oke, kita langsung saja cobain ya guys untuk mapnya. Ya ini memang mapnya nanti bakalan terlihat agak burik, cuman di sini manfaatnya itu dia lebih agak ringan ya guys. Di sini maksudnya bukan membuat config buat jaringan ya. Kalau misalkan kalian tanya, "Bang, kenapa kalau misalkan gue main pingnya naik turun gitu ya?" Nah, ping itu berhubungan dengan jaringan. Jadi tidak berhubungan sama sekali dengan config seperti ini. Jadi config seperti ini adalah untuk meringankan beban CPU dari HP kalian supaya HP kalian lebih lancar dan tidak terjadi frame ya, frame atau drop frame. Jadi fungsinya itu. Mungkin kedepannya di sini Bang Satya bakalan membuat untuk config-config hero ya guys. Mungkin teman-teman bisa request ke Bang Satya nanti hero apa yang bakalan bisa kita config supaya dia lebih smooth dan dia lebih ringan dijalankan ya. Semoga saja. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba ya guys supaya tidak terlalu berat HP-nya. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya. Kalian sudah lihat sendiri juga tadi Bang Satya udah tayangkan di awal video, itu mapnya ya burik seperti ini. Kalian bisa lihat. Oke, dan nanti Bang Satya bakalan coba untuk mengkompres untuk data dari turret-nya. Dan ini turret-nya kita bakalan kecilkan lagi, kita kompres supaya dia lebih ringan lagi untuk buff-nya juga. Jadi semuanya kita bakalan coba membuat config yang mungkin bisa meringankan HP kalian. Oke, guys. Jadi silakan kalian cobain, silakan kalian praktekkan apabila mungkin ya terjadi lebih enak, lebih nyaman, nanti bakalan Bang Satya update lagi mungkin yang di bawahnya. Ini kan 360p ya, masih bisa kita turunkan lagi. Cuman nanti kalau turunkan lagi buriknya lebih parah, guys. Oke, guys, mungkin sekian dulu video Bang Satya kali ini. Silakan buat teman-teman, silakan bisa dicoba, silakan bisa di download, ada di deskripsi Bang Satya, sudah Bang Satya taruh di situ. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel Bang Satya, silakan jangan lupa di like juga, di subscribe. Buat teman-teman yang udah lama di sini, terima kasih banget karena sudah setia barengan Bang Satya ya guys. Oke, Bang Satya pamitan dulu, sampai jumpa ketemu lagi di video Bang Satya selanjutnya. Bang Satya pamitan dan see you, bye bye.